Halo guys, selamat datang, selamat bergabung di channel Kreaktif. Ya, jadi di video kali ini saya akan share bagaimana cara custom ROM di handphone Xiaomi Redmi Note 4 versi Snapdragon atau Mido. Nah, di sini saya sebelumnya atau yang sedang saya pakai ini adalah ROM Devfest ya. ROM Devfest Android 12. Dan sekarang saya akan coba untuk mengganti ROM Devfest ini menjadi ROM Nusantara ya guys ya. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload bahan-bahannya atau ROM-nya. Nah, saya akan pindah dulu ke memori eksternal ya guys ya. Nah, jadi kalau kalian mau custom ROM kayak gitu, kalau bisa punya memori eksternal biar gampang untuk mindah-mindah sesuatu kayak gitu. Nah, saya akan pindahkan dulu filenya. Nah, ini Nusantara sudah saya download, formatnya zip, ukurannya 1 GB. Nah, kemudian saya akan pindahkan ke kartu SD ke bagian ROM. Nah, pindah ke sini. Nah, ini adalah video tutorial, tetapi ini bukan tutorial pemula ya guys ya. Jadi kalau kalian yang nonton pemula kayaknya belum paham, belum bisa mengikutin, karena sebelum kalian bisa ngotak-ngatikal HP kalian untuk gonta-ganti ROM, ROT dan lain-lain, sebelumnya handphone kalian sudah harus UBL dulu. Setelah di UBL, kalian sudah pasang TWRP-nya dulu. Nah, kalau udah dipasang TWRP, baru kalian bisa mengikuti tutorial kali ini di video ini ya. Misal gonta-ganti ROM, ngerot dan lain-lain. Tapi kalau handphone kalian masih kayak istilahnya masih pabrikan, belum di UBL, apalagi belum di TWRP kayak gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kalau kalian pengen ngikutin video kayak gini ya, itu harus sudah UBL dan sudah ada TWRP-nya. A few moments later. Ya oke, jadi proses pemindahan file ke kartu SD sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk eksekusi. Nah, sebelum eksekusi, pastikan di handphone kalian itu akun Google dan lain-lain itu di logout dulu ya. Untuk jaga-jaga aja, nanti siapa tahu ada masalah. Nah, kita logout dulu atau hapus dulu akun Google-nya, dan juga ya sudah akun Google cukup. Nah, sekarang kita masuk ke mode TWRP atau mode recovery ya guys. Oke guys, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke mode TWRP. Nah, cara masuk ke mode TWRP, kalian matikan dulu handphonenya. Nah, tunggu sampai dia benar-benar mati ya guys ya. Nah, kalau udah mati kayak gini guys, nah kalian tekan tombol power dibarengin sama tombol volume atas, dan jangan sampai dilepas kalau belum masuk mode TWRP ya. Tekan atas dulu baru power. Nah, kalau udah nget kayak gitu, nah powernya lepas nggak apa-apa, tapi volume atasnya masih ditahan sampai dia masuk ke TWRP. Kalau gagal nanti bisa diulang lagi. Nah, udah masuk, silahkan lepas aja. Kalau kayak gini scroll aja. Nah, cara untuk install ROM, pertama kalian masuk ke folder, ke menu wipe. Nah, kalian format dulu handphone kalian. Nah, di sini kenapa butuh micro SD, karena kita akan ada format. Jadi kalau di format nanti kan file ROM-nya hilang, jadi perlu micro SD kayak tadi ya. Nah, klik yes. Nah, ini format dulu. Kalau udah di format, kalian klik back. Kemudian advanced wipe, kalian bisa wipe ini Dalvik data cache ya. Kalau saya biasanya cuma itu doang, Dalvik data cache. Sistem vendor nggak usah, internal storage nggak usah, apalagi micro SD nggak usah. Swipe down. Kalau nggak ada error, kita lanjut ke tahap selanjutnya.
klik install. Nah, di install pilih select storage. Nah, kalau udah select storage, kalian pilih micro SD. Oke. Pilih ROM kalian. ROM, nah ini Nusantara, klik, kemudian ditarik. Ini nggak usah diotak-atik, tarik aja. Nah, tunggu sampai proses instalasi ROM-nya selesai. Dan usahakan jangan sampai layarnya mati ya. Jadi silakan diketuk berkala di layarnya biar nggak sampai mati. Oke, guys, jadi ini udah selesai nginstal ROM-nya ya, sudah selesai Android 11 Nusantara. Nah, sekalian saya akan root sekalian HP-nya. Nah, jadi jangan di reboot sistem, kita masuk ke bagian install. Nah, di install saya sudah sediakan Magis di bagian mana ya, di ROM. Nah, ROM, nah ini Magis, klik, kemudian di flash. Jadi biar nanti enggak kita masuk ke TWRP lagi, sekalian saya root. Nah, oke, prosesnya udah selesai, udah done. Nah, enggak ada error, berarti sukses. Kalau ada error, silakan perbaiki dulu errornya apa, nanti bisa cari referensi di YouTube dulu. Nah, kalau udah tinggal klik reboot system, maka dia akan masuk ke halaman awal handphone ya. Udah selesai prosesnya. Oke, guys, jadi udah berhasil booting tanpa melalui bootloop ya, guys ya. Nah, kalau udah ini udah berhasil ya, udah jadi custom ROM-nya ini Android 11 Nusantara ya. Nah, jadi buat kalian yang mau ikutin silahkan ikutin step by step-nya kayak saya tadi.
Dan jangan takut bootloop ya, karena kalau bootloop gampang, tinggal di flash aja, nggak usah khawatir rusak kayak gitu ya guys ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, tinggalkan komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.